Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan hadiri resepsi Milad Muhammadiyah ke-107 tahun 2019, bertempat di Gedung Dewan Kesenian Kamis 28 November 2019. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Haji Abdul Wahab dalam sambutannya menyampaikan, Muhammadiyah selalu konsisten membantu pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu juga di bidang kesehatan, Muhammadiyah banyak mendirikan rumah sakit, poliklinik, dan balai pengobatan. Ini semua merupakan partisipasi Muhammadiyah sebagai mitra pemerintah dalam mengatasi kesehatan masyarakat di tanah air. Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Solihin Abu Asir berharap agar selalu bersinergi untuk membentuk masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang maju, bermartabat, akan selalu jaya, bersinar untuk selalu membangun, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bersama-sama membangun Kabupaten Oku Selatan. Harapan kedepannya Oku Selatan akan terus maju. Turut hadir dalam Milad Muhammadiyah ke-107, perwakilan Kapolres dan jajarannya, Asisten 2, para Kepala OPD, Kepala Kemenag, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Wakil Penasehat DWP Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kepala MUI Oku Selatan, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Tim Infokus TV melaporkan.